Halo, nama saya Indo. Biasanya makasih. Teman-teman. Nama saya? Panggilan saya? April. April. Terima kasih. Terima kasih. Jempol April, kamu cantik sekali pagi ini. Mantap April. Wih, pengen cepet-cepet ketemu April di Okta. Terima kasih. Good job Okta. Nama saya Adelia Putri. Panggilnya Adelia. Hai teman-teman, hai Bu Guru, selamat pagi. Nama saya Lydia. Salam kenal ya. Good job. Wah, hebat. Hai Bu Guru, nama saya Ketut Sena Putri. Selamat pagi Bu Guru, nama saya Ketut Parima Anyani. Halo, nama saya Yuko Masayani. Kan, nama saya Agus Tedi. Selamat pagi Bu Guru, Pak Guru. Nama saya Ketut Parima Anyani. Panggilan saya Ciman. Dadah Bu Guru. Halo Bu Guru, nama saya Ketut Selina Putri. Umur saya 6 tahun. Di sini saya akan menyanyikan lagu Lilin. Lilin kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin, lilin, lilin kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin, lilin, lilin kita sudah menyala. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi kak. Selamat pagi kakak. Perkenalkan. Nama saya. Bapak Bakusana Mahendra. Umur saya 5 tahun. Terima kasih kakak. Selamat pagi kakak. Perkenalkan. Dan sama saya Dekhaja Setias. Nama saya 5 tahun. Terima kasih. Halo kakak, nama saya Fanya Andriana Putri. Teman-teman, saya Kadek Fajar. Umur saya 5 tahun. Mau cerita ya. Tentang makanan favorit saya. Saya suka makan nasi goreng sama buah semangka. Pekang udah enaknya. Saya mau bernyanyi satu dua, aku sayang ibu. Dua saya mau bernyanyi satu. Aku sayang ibu. Dua aku sayang ayah. Tiga sayang semua kakak. Satu dua tiga sayang semuanya. Ore. Dadah teman-teman. Saya Miranda jadi Ananda.
Anak-anak ngai apa nih? Buat rumah. Buat apa, Ura? Rumah. Rumah apa? Sapi. Rumah apa? Sapi. Rumah sapi. Ih. Berapa punya sapi, Wananda? Punya sapi dua. Sapi dua. Apa makanan sapinya? Apa makanan? Padang. Padang. Ih. Siapa yang ngasih makan sapinya, Wananda? Bekak Tut. Bekak Tut. Ih. Wananda enggak pernah ngasih makan sapi. Terus sekarang ini apa nih yang dibuat? Ini rumah kucing. Rumah apa? Kucing. Rumah kucing. Ini lantai makannya. Wih. Dan ini anak-anaknya di sini diam. Oke. Anaknya tinggal satu gitu. Terus yang lainnya di mana? Ini anaknya lagi sudah besar. Anaknya sudah besar. Anaknya siap. Ini dua. Anaknya dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil di sini diam. Yang besar di sini diam. Oh, gitu. Terus siapa yang ngasih makan? Yang ini ibunya kecil banget. Ini ibunya kecil banget. Gitu. Hei, hei. Ini bapaknya, ini ibunya. Itu. Itu tempat apa itu, Wanana? Ini lemah. Ini Wanana lihat bukit. Ini tempat apa ini? Ini Wanana. Wanana itu? Lihat bukit. Lihat bukit. Ini salon. Apa? Salon. Salon. Salon itu apa? Dari bunyi intip. Oh, pakai bunyi intip. Wanana bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kan udah pintar bisa nyanyi, Wanana. Nyanyi nak pod? Nggak. Nggak bisa nyanyi? Nggak. Oh, nggak bisa. Nanti belajar ya. Nyanyi ya. Ya. Siapa yang ngajarin? Tut. Katut. Kalau Katut ngajarin, mau nggak Wanana nyanyi? Mau? Lagu apa ya diajarin? Lagu Lilin bisa nggak? Enggak. Terus lagu Anak Paul bisa nggak? Bisa. Bisa. Bu berarti pintar, Wanana. Coba nyanyi, Wanana. Aku anak Paul, tidak takut dan malu. Karena ibu dulu sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulala dulu. Tiba saat pulang mama dan papa jemput aku. Ore, pinter Wanana. Nah sekarang Wanana mau ngapain lagi? Mau masuk. Di mana Wanana sekolah masuk? Di Pasaman. Di Pasaman. Ada apa aja di Pasaman mainannya? Ada mainan Lego. Lego. Ada mainan Lego juga. Ada mainan Bongkar pasang. Ada mainan kayu-kayuan. Kayu-kayuan. Terus yang itu yang banyak itu yang duduk di sana, terus yang naik itu mainan apa namanya? Mainan ayunan. Lagi mainan sioda. Mainan kereta api. Mainan berjalan-jalan. Mainan menek-menekan. Mainan. Sudah banyak ya. Iya, sudah banyak. Dadah. Kak Made. Halo, nama kawan saya, Pak.
Halo Bu Guru, selamat pagi. Nama saya Ketut Putri Damayanti. Panggilan saya Ketut Putri Damayanti. Halo Pak Guru, halo Pak Guru. Nama saya Kamang Gora Tamarani. Balaji baik. Terus? Halo teman-teman, nama saya Musa. Kabar saya baik. Kabar saya baik. Halo. Halo kakak. Hari ini. Ini. Wiska. Wiska. Mau. Mau. Bercerita. Cerita. Tentang. Tentang. Liburan. Libur. Di rumah. Mainan. Mainan. Terus. Mainan. Terus. Langgang. Terus. Mainan. Terus. Ibu. Terus. Mainan. Kita. Lakung. Terus. Dah. Mana Bapak? Adong. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, lilin, lilin. Lilin, lilin. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Nama aku Tudan. Umur saya 5 tahun. Saya mau nyanyiin lagu Lilin. Lilin. Ayolah, enggak apa. Lilin. Lilin. Kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin, 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 lilin kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin kita sudah menyala, lilin, 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 lilin kita sudah nyala. Hai. Hai. Kebetulan umur saya 5 tahun. Saya mau ceritakan kan waktu ini di Bunga Cina. Terus aku di situ main-main. Bleng mama, bleng papa, bleng umba, bleng kak. Dan semuanya main sama semuanya, main sepeda sama semuanya, main kedang-kedangan sama semuanya, main mainan, main sama Ciko. Ciko itu siapa? Anjingnya Mbah Kak. Dan aku main HP, kalau teman-teman main HP. Terus aku itu saja ya tante. Teman hari ini Krishna bercerita di rumah tentang kegiatan liburan. Liburan di rumah. Huh? Bercerita main ke Pancasari, kalau senang nanti strawberry di Pancasari, ada nenek sana. Terus nenek kalau pindah ada kakak-kakak juga, ada nenek juga, ada kakek, ada kak Dika,
ada Bitut, ada Wayah, ada nenek, ada Pakde, ada Mo. Om Kuming. Om Kuming. Dan main layangan. Kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin 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 kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin 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 kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Kita sudah menyala. Lilin, 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 kita sudah menyala. Selamat pagi teman-teman. Sekarang aku mau menyanyikan lagu Lilin. Lilin sudah kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Dadah. Pagi teman-teman, pagi guru saya mau bernyanyi. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, lilin, lilin kita sudah menyala. Makasih. Hai, aku seorang Japa. Aku bisa menggerakkan kepala. Kamu bisa apa tidak? Apa aja dia ada di sana tadi? Ada monyet. Monyet, monyet. Nah, terus apa lagi? Ada jerapah. Jerapah lagi? Ada penguin. Penguin lagi? Ada gajah. Gajah. Ada lagi. Apa lagi? Kalau penguinnya gimana kepalanya? Muter? Iya. Kalau gajah kakinya? Oh, kalau jerapah, jerapah. Bisa bengkokkan ya leher. Lagi? Gorilanya, gorilanya gimana? Gorilanya. Gorila. Gitu nanti. Oke, dari kepala sampai kaki. Hai teman-teman, namaku Erik. Ayo ikuti aku dan teman-temanku pergi ke kebun binatang. Halo, aku penguin. Aku bisa memutar kepalaku. Bisakah kamu melakukannya? Putar kepala. Aku juga bisa melakukannya. Aku seekor jerapah. Dan aku bisa membengkokkan leherku. Bisakah kamu melakukannya? Yuhu! Tentu aku bisa melakukannya. Hai, aku seekor monyet. Dan aku bisa membuat ombak dengan tanganku. Bisakah kamu melakukannya? Lihat, aku juga bisa membuat ombak dengan tanganku. Hore! Aku seekor gorila. Dan aku bisa menepuk dadaku. Bisakah kamu melakukannya? Yuhu! Aku juga
juga bisa seperti gorila. Aku seekor gajah yang bisa menghentak-hentakkan kakiku. Tuk, 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 tuk. Bisakah kamu melakukannya? Lihat, aku juga bisa melakukannya seperti gajah. Wah, senang sekali rasanya bisa menirukan semua gerakan para binatang. Teman-teman, ini kawan saya. Ini sangat lapar. Mereka mau makan sama teman-temannya. Abu makan. Ya, aku ke rumah temannya. Si monyet. Sama keluarnya si badak. Seru ke rumahnya si ulan. Ke rumahnya temannya mereka. Sampai jumpa dulu ya. Teman-teman, aku mau gelapkan hewan-hewan yang aku tajam videonya yang tadi. Gelapkan apa ya? Penguin. Mau gelakan gorila sesuatu. Gelakan jalan. Oh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman Tata. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Gede Narendra Adi Wicaksana. Saya liburan di rumah karena di luar banyak COVID. Sekarang mau nyanyi lagu Lilin. Swastiastu, salamnya tidak telah saling mendoakan pala kita. Jawablah Om Swastiastu. Teman-teman, saya akan menirukan gerakan gorila. Lalu aku akan gerakan monyet. Lalu saya akan menunjukkan gerakan gajah. Bye-bye. Teman-teman, saya akan menyanyikan lagu salam. Salam, Om Swastiastu. Salam selamat
dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Bye-bye. Halo teman-teman, ini monyet. Monyetnya tadi makan. Ya, cari makan di pohon. Terus dia cari kawan-kawannya. Dadah. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Melukisku agung, siapa pelangan, pelangi, pelangi, cinta Tuhan. Bani mau nyanyi pelangi, satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ilumismu agung, siapa gelangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Teman-teman, saya akan menyanyikan lagu Bapak Polisi. Satu, dua, tiga. Ada Bapak Polisi, alangkah gagahnya. Stop kanan dan kiri, mobil dan sepeda. Aku harus tahu aturan polisi. Yang berwarna merah, stop namanya. Yang berwarna kuning, hati-hatilah. Yang berwarna hijau, silakan jalan. Semuanya itu kita patuhi. Halo Kak Adi dan teman-teman. Banu mau menilukan binatang-binatang. Kalau penguin gini, kalau jelapah baru gini, kalau monyet gini, kalau gorila, gorila kalau gajah kan kaki. Kilimin. Halo Kak Adi dan teman-teman. Om Swastiastu. Banu sama Mama mau nyanyikan lagu Om Swastiastu. Satu, dua, tiga. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan intan cala kita. Jawablah Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan intan cala kita. Jawablah Om Swastiastu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dadah. Teman saya gambar jerapah sama monyet gajah. Dia mencari makanan keliling ke hutan. Bye bye. Teman-teman, ini jerapah. Lehernya panjang. Terus badannya panjang, terus kakinya panjang, terus ekornya panjang. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, 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 lilin. Lilin kita.
sudah menyala. Yeay. Teman-teman, saya mau menyebutkan nama-nama hewan. Satu. Pinguin. Yang kedua. Gimana pinguin? Pinguin. Yang kedua? Jerapah. Yang ketiga? Monyet. Gimana monyetnya? Yang keempat? Gorila. Gorila. Yang kelima? Gajah. Terima kasih, Bu Guru. Nanti lagi cerita ya. Dadah. Aku seekor gorila dan aku bisa menepuk dada aku. Gajah. Aku gajah. Terima kasih. Hai, saya seekor kucing yang berbadan papasan yang suaranya meong. Teman-teman, aku mau nyebutin nama-nama hewan. Yang ke satu, penguin. Yang kedua, jerapah. Yang ketiga, monyet. Yang keempat, gorila. Yang kelima, gajah. Siap berdiri yang tegap, siap kita ambil jalan. Tentangkan tangan kayak kapal terbelang, terbelang ke kanan, terbelang ke kiri. Ayo baris, baris yang rapi, memberi salam selamat pagi. Siap berdiri yang tegap, siap kita ambil jalan. Tentangkan tangan kayak kapal terbelang, terbelang ke kanan, terbelang ke kiri. Ayo berbaris, baris yang rapi, memberi salam selamat pagi. Tegap, siap. Kita ambil jarak. Rentang. Kencangin. Kaya kapal terbang. Terbang. Terbang ke kanan. Terbang ke kiri. Ayo. Ayo. Berbaris. Yang rapi. Memberi. Memberi dalam. Nak bagi semuanya. Dadah. Terima kasih. Berdiri yang tegap. Siap. Kita ambil jarak. Keras. Berdiri yang tegap, siap kita ambil jalan. Rentangkan tangan kayak kapal terbang, terbang ke kanan, terbang ke kiri. Baris-baris yang rapi, memberi salam selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ketemu langit dan isi pesawatnya, helikopter dan aku langsung ketemu pohon banyak buah-buahan sama hewan. Megalodon. Dada. Berdiri yang tegap. Siap kita angin jalan. Bentangkan tangan. Kayak kapan terbang. Terbang ke kanan.
terbang ke kiri. Bebaldi, maldi silang lapi. Mambaldi salam, selamat pagi. Dan umur salah 5 tahun. Saya sama mbak sama kak tinggalnya. Sama bapak, sama adik, sama mama. Aku melihat hewan kuda beruang coklat dan selalu itu ketemu burung merah. Habis itu ketemu bebek kuning. Terus aku langsung ketemu kuda biru, daponi biru. Aku langsung melihat kucing ungu dan anjing putih. Ketemu ikan mas ya. Itu saja. Hai teman-teman, aku itu dan umur saya 5 tahun. Aku mau nyanyikan lagu dua mata saya. 1, 2, 3. Dua mata saya, hitung saya 1, 2. Kaki saya pakai sepatu baru. 2 telinga saya, yang kiri dan kanan. 1 mulut saya, gak berhenti makan. Lagi. 2 mata saya, hidung saya 1. 2 kaki saya, pakai sepatu baru. 2 telinga saya, dan kiri dan kanan. 1 mulut saya, gak berhenti makan. Lata teman-teman. Halo, nama saya Gedina Rendra Kicaksana. Saya mau nyanyi kapal. 2 kapal. Gerakannya bagaimana? Yang kedua? Yang kedua jerapah. Yang ketiga monyet. Yang keempat? Keempat gorila. Yang kelima gajah. Sekian dulu video saya, teman-teman. Dadah. Mata saya 2, hidung saya 1, kaki saya 2, pakai sepatu baru. Telinga saya 2, kiri dan kanan.
mulut saya satu tidak berhenti makan. Dadah. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan. Iya. Terbang ke kiri. Ke kanan tuh. Ke kanan. Terbang ke kiri. Ayo berbaris. Terus. Baris yang rapi. Memberi salam selamat pagi. Lagi sekali. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan. Terbang ke kanan. Terbang ke kiri. Ayo berbaris. Baris yang rapi. Memberi salam selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Aku melihat seekor beruang. Aku melihat si burung merah. Aku melihat kucing. Kodok hijau. Aku melihat ada kuda biru. Aku melihat si kucing ungu pink. Terus aku melihat seekor ikan mas. Terus aku melihat monyet. Aku melihat anak-anak. Gambaran aku kembang kepik. Ya. Pura Aldi. Pratama. Saya. Akan. Menyanyi. Berdiri. Ceritakan tentang kebun binatang. Aku melihat seekor beruang coklat. Apa yang kamu lihat? Aku melihat burung merah. Apa yang kamu lihat? Aku melihat bebek kuning. Apa yang kamu lihat? Aku melihat kuda biru. Apa yang kamu lihat? Aku melihat kodok hijau. Apa yang kamu lihat? Aku melihat kucing ungu. Apa yang kamu lihat? Aku melihat anjing putih. Apa yang kamu lihat? Aku melihat domba hitam.
Domba hitam, domba hitam, apa yang kamu lihat? Aku melihat ikan emas. Ikan emas, ikan emas, apa yang kamu lihat? Aku melihat monyet. Monyet, monyet, apa yang kamu lihat? Aku melihat anak-anak. Sekian dulu ya. Terima kasih. Tang? Kembang kepik. Huruf pertamanya K. K U M B A N N G jauhin dikit spasi. K lagi. E P P P K T I K K udah. Kembang kepik. Halo Pak Ani, Anu sama Mama mau nyanyikan lagu dua mata saya. Satu, dua, tiga. Dua mata saya hitung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jalan. Terbang ke kanan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Berbaris-baris yang rapi, memberi salam selamat pagi. Siap berdiri yang tegang. Siap kita ambil jalan. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Berbaris-baris yang rapi, memberi salam selamat pagi. Hai semuanya. Halo guru dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan belajar menyanyi. Saya mulai ya nyanyinya. Siap berdiri yang tegap. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Ayo, ayo berbaris. Baris yang rapi, bersalam selamat pagi. Siap berdiri yang tegap. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Ayo baris yang rapi, bersalam selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Sekarang Cima mau bernyanyi. Dua mata saya, satu hidung saya, dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua tangan saya, dan kiri dan kanan. Terima kasih.
pena tadi lupa, maaf. Hai, kita ke kebun binatang. Kita akan melihat beruang warna coklat. Beruang warna coklat, apa kamu lihat? Aku sedang melihat burung merah. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat bebek kuning. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat kuda biru. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat kuda hijau. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat domba hitam. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat ikan emas. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat kucing ungu. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat anjing putih. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat monyet. Apa kamu lihat? Aku sedang melihat anak-anak. Apa kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Dadah. Sama pagi Kak Pena dan Kak Kuni. Sekarang Cima mau bernyanyi. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Ayo berbaris, baris yang rapi. Memberi salam selamat pagi. Siap berdiri yang tegap. Siap kita ambil jarak. Rentangkan tangan kayak kapal terbang. Terbang ke kanan, terbang ke kiri. Ayo berbaris, baris yang rapi. Memberi salam selamat pagi. Pagi semuanya. Pertama, saya akan memperagakan nama-nama hewan. Satu. Pinguin. Geleng-geleng kepala. Sila dikit. Dua, jerapah. Tiga. Monyet. Nah. Empat, gajah. Lima, gorila. Teman-teman, bisa mirip kayak monyet. Gimana gerakannya? Dia buat apa? Dia buat seperti gerakan ombak. Gimana? Wih, keren. Yuk. 1, 2, 3, 4.
Berapa? Empat. Lihat apa lagi tuh? Kakak kudi. Kodok hijau. Kodok warnanya apa itu? Kodoknya. Kodok warnanya apa itu? Hijau. Terus itu lagi apa itu? Kucing warna ungu. Apa makanan kucing? Ikan. Ikan. Berapa kaki kucing? Ada berapa ini? Satu. Dua, tiga, empat, empat. Ada empat. Empat. Itu apa lagi? Anjing. Anjing warnanya apa? Putih. Apa makanannya anjing? Tulang. Itu apa lagi? Dom? Domba. 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 Warnanya domba apa itu? Hitam. Itu apa itu? Ikan mana? Ikan. Ikan mas. Warnanya apa? Ikan panas. Kuning. Itu apa itu? Monyet. Monyet. Gimana gaya monyetnya? Makanannya apa monyet? Makanannya apa monyet? Makanan apa monyet? Makanannya apa monyet? Pisang. Ini Komang bagus punya kucing ini warnanya apa ini? Apa ini warnanya? Putih. Ini? Coklat. Ini? Hitam. Makasih kakak. Bu guru, namanya Putri, mau bernyanyi. Satu, dua, tiga. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin, lilin, lilin kita sudah menyala. Makasih ya. Selamat malam Kak Pena dan Kak Purni. Sekarang Cima mau bercerita tentang hewan. Cima sekarang mau ke kebun binatang. Yang pertama, beruang coklat. Beruang coklat, beruang coklat. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat burung merah. Burung merah, burung merah. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat bebek kuning. Bebek kuning, bebek kuning. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat kuda biru, kuda biru, kuda biru. Aku melihat ada hijau, ada hijau. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat kucing ungu. Kucing ungu, kucing ungu. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat anjing putih. Anjing putih, anjing putih. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat domba hitam. Domba hitam, domba hitam. Apa yang kamu sedang lihat? Aku melihat ikan emas. Ikan emas, ikan emas. Apa yang kamu sedang lihat? Lilin kita sudah menyala. Kita sudah menyala. Lilin, lilin, lilin. Kita sudah menyala. Lilin, kita sudah menyala. Lilin, kita sudah menyala. Lilin, lilin, lilin. Kita sudah menyala. Selamat pagi kakak. Perkenalkan. Nama saya. Murah. Murah. Adik. Pratama. Umur saya. 5 tahun. 5 tahun. Terima kasih kakak. Berdiri yang tegap, siap kita ambil jarak rentang.
memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Uni. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Lilin kita sudah menyala. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendengarkan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Hai teman-teman, saya Koma Rete Abdi Manawedana. Koma mau nyebutin nama hewan. Yang pertama penguin. Gimana? Yang kedua rapa. Gimana rapanya? Yang ketiga gorila. Gimana tangannya? Yang keempat gajah. Monyet. Gimana monyet? Yang kelima gajah. Gimana kakinya gajah? Nah, teman-teman, saya melihat video berisi beruang coklat. Beruang coklat, burung merah, bebek kuning, apa biru, kodok hijau, kodok hijau, kucing ungu, kucing ungu, anjing putih, anjing putih, domba hitam, ikan emas, monyet, dan anak-anak. Ikan emas, apa yang kamu lihat? Aku melihat monyet. Monyet, apa yang kamu lihat? Aku melihat anak-anak. Halo, teman-teman. Aku teman yang lama. Saya mau tidur. Tapi kita mau nonton dulu. Habis nonton malah tidur. Saya mau nyanyi lilin. Lilin kita sudah menyala. 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 Makasih ya kakak-kakak pembina. Selamat dan sejahtera. Saling mendoakan.
apa aja, Ma? Penguin. Kayak gimana penguin? Terputar kepala. Oh, penguin. Terus ada binatang apa lagi? Jerapah. Kayak gimana jerapah? Lehernya kayak gimana? Nah, jerapah. Ui, jerapah. Ayo, terus. Terus jerapah. Terus binatang apa lagi ada? Monyet. Monyet. Kayak gimana monyet? Ui, monyet. Ayo, monyet. Balik lagi monyet. Monyet. Ui. Terus monyet. Apa lagi ada? Ada apa lagi? Binatang apa lagi? Gorila. 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 Gimana gorila? Kini gorila. Ui. Ui. Kini gorila. Gorila. Terus ada binatang apa lagi? Gajah. Kayak gimana gajah? Ini. Selamat pagi Kak Madevnya mau bercerita. Beruang-beruang coklat, apa yang kamu lihat? Burung. Aku melihat burung merah. Burung merah. Apa yang kamu lihat? Aku melihat seekor bebek kuning. Apa yang kamu lihat? Aku melihat anjing putih. Apa yang lihat? Aku melihat domba hitam. Apa yang kamu lihat? Aku melihat seekor ikan emas. Siap berdiri yang tegak. Siap kita ambil jalan. Lentangkan tangan kayak kapal nyebrang. Tebang ke kanan, tebang ke kiri. Ayo berbaris, baris yang rapi. Memberi salam, selamat pagi. Ini head. Kalau badan, apa bahasa Inggrisnya? Siapa yang tahu? Nah, kalau ini apa ya bahasa Inggrisnya? Siapa yang tahu? Teman-teman, Banu mau belajar bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kepala is head. Badan is body. Kaki is leg. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Daun telinga mata hidung dan pipi. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Teman-teman, saya akan belajar bahasa Inggris. Kepala is head. Tubuh is body. Kaki is leg. Hai, kita ke bahasa Inggris. Kepala dan kaki. Kepala bahasa Inggrisnya leg. Dan
is body. Kaki is leg. Kakak, hai teman-teman. Bani juga punya makanan kesukaan. Bani suka nasi sama sayur jotel sama gini sama ayam nugget sama susu. Bani suka tahu semuanya, suka. Bani hebat mamnya, habis. Dadah semuanya. Hai, kita akan bernyanyi. Kepala kepala tak lutut kaki lutut kaki telinga kepala lutut kaki lutut kaki kepala tak lutut kaki lutut kaki telinga kepala tak lutut kaki lutut kaki tak lutut kaki lutut kaki kepala unda lutut kaki lutut kaki kepala unda lutut kaki lutut kaki daun telinga mata hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Kita sudah menyala.
is hand. Bunda is shoulder. Lutut is knees. Kaki is toes. Is shoulder, knee and shoes. Knee and shoes. Hair, shoulder, knee and shoes. Knee and shoes. Is head, badan, is body, kaki, is leg. Makasih. Yang mana? Yang ini Bu Guru. Is head, badan, is body, kaki, is leg. Body, kaki, kicks, legs. Kepala is head. Badan is body. Kaki is leg. Ya, bye-bye. Bye-bye. Thank you Kak Bena dan Kak Purni dan teman-teman. Sekarang Cima mau bercerita. Cima suka makanan nasi goreng sama kupok. Minumannya Cima suka Yakult biar sehat. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman di PAUD. Jangan lupa jaga jarak dan cuci tangan. Terima kasih Kak Penda dan Kak Puni dan teman-teman. Hewan yang bersuara, yang bersuara guik-guik adalah guik babi. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang makanan dan minuman. Saya suka roti bakar rasa coklat. Saya suka bareng keluarga. Dan minuman saya suka susu coklat agar saya sehat dan kuat. Sekian dari video saya ya. Bye. Betul tadi Kak. Halo. Maafku. Aleta. Aku makan dan suka aku. Apa? Donat. Terus? Aku suka donat karakter sama mesin coklat. Terus? Tidak ya. Namaku Eric. Ayo ikuti aku dan teman-temanku pergi ke kebun binatang. Kok gitu? Itu ya. Belum perkenalkan. Aku bisa memutar kepalaku. Bisakah kamu melakukannya? Yeay, aku juga bisa melakukannya. Aku seekor jerapah. Dan aku bisa membengkokkan leherku. Bisakah kamu melakukannya? Bisa melakukannya. Hai, aku seekor monyet dan aku bisa membuat ombak dengan tanganku. Bisakah kamu melakukannya? Lihat, aku juga bisa membuat ombak dengan tanganku. Hore! Aku seekor gorila dan aku bisa menepuk dadaku. Bisakah kamu melakukannya? Yuhu, aku juga bisa seperti gorila. Aku seekor gajah yang bisa menghentak-hentakkan kakiku. Bisakah kamu melakukannya? Lihat, aku juga bisa melakukannya seperti gajah. Wah, senang sekali rasanya bisa menirukan semua gerakan para binatang.
Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Guru dan Bapak Guru. Hari ini Adik Victor mau nyanyi kepala pundak lutut kaki lutut kaki, kepala pundak lutut kaki lutut kaki, kepala pundak lutut kaki, daun telinga mata hidung dan pipi, kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Teman-teman, dadah Bu Guru, sampai jumpa lagi. Kamsahamnida. Kepala pundak pundak lutut kaki lutut kaki, kepala pundak lutut kaki lutut. Yang keras nengah denger. Daun telinga mata hidung dan pipi, kepala pundak lutut kaki lutut kaki, 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 daun telinga mata hidung dan pipi, kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Wih, good job. Ulangi. Telapak. Hewan monyet. Ulangi. Monyet. Ulat cari makanan. Binatang ayam. Head. Body. Legs. Binatang jerapah. Teman-teman, aku tuh dan udah 5 tahun. Aku menyanyikan lagu 1, 2, 3, 1, 1. Nasi sudah siap. 2, 2. Yun lauk buah. 3, 3. Susu tambahannya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10. Aku suka donat sama ayam goreng, sama es krim, sama nasi goreng. Ayo mulai. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Yeay, hebat. Teman-teman, namaku sudah 5 tahun. Aku mau belajar matematik. Head, itu kepala. Dada, itu boni. Kaki, dente. Let's saja ya. Dadah. Oke. Kumia. Hari ini Inspektur punya lagu baru. Selamat mendengarkan ya. Kepala.
Kak Kunia. Saya menyanyikan kepala bunda dan ditetapi kepala bunda ditetapi ditetapi kepala bunda ditetapi ditetapi daun. Nah, mata, hidung dan pipi, kepala bunda lutut kaki, kepala bunda lutut kaki, kepala bunda lutut kaki, daun daun. Nah, mata, hidung dan pipi, kepala bunda lutut kaki, hup. Dadah teman-teman. Badan sekarang, badan. Bahasa Inggrisnya body. Apa namanya deh? Body. Body. Badan is body. Very good. Yang ketiga ada kaki. Kaki is legs. 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 Kaki is legs. Sudah mau mendampingi dan mengajari adik Okta. Thank you, dua jempol. Hebat kakak Oktanya ini. Kakak Bade dan teman-teman, sekarang Cima pakai baju paut warna biru kesukaan Cima.
Cuma pakai anggrek warna hitam dan putih. Cuma suka pakai bandu biar cantik. Cuma jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya teman-teman. Teman-teman di bawah keluar rumah pakai masker juga. Terima kasih Kak Made. Satu nasi sudah tentu, dua dua sayur laut buah, tiga tiga susu tambahannya, satu dua tiga empat sehat lima sempurna. Hore hore. Halo teman-teman Krisna. Sekarang suka makan ayam goreng kayak Upin Ipin. Betul. Aku suka makan mie. Makan mie. Terima kasih. Nama saya Betina Rendra di Wicaksana. Makanan kesukaanku adalah soto buatan ini. Taburi krepek kentang dan ditambahkan telur rebus. Rasanya terbaik. Terima kasih. Halo, nama saya Ketina Rendra di Wicaksana. Saya mau nyanyi. Lutut kaki. Teman-teman, sekarang kita mau memberitahu kalian. Kepala is head. Badan is body. Kaki is legs. Kepala is head. Badan is body. Kaki is legs. Terima kasih. Lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki. Daun telinga mata hidung dan pipi. Kepala pundak lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki. Ya, terima kasih teman-teman. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut.
kaki, lutut kaki, kepala. Pundak, lutut kaki, lutut kaki. Daun, telinga. Daun, telinga. Mata, hidung, dan pipi. Kepala. Pundak, lutut kaki, lutut kaki. Terima kasih. Terima kasih. Aku suka pakai baju biru muda. Aku suka pakai topi hitam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Itu saja teman-teman tahu. Hari ini bertemu lagi sama saya Okta. Hari ini saya akan menceritakan makanan kesukaan aku. Aku suka makan kue bolu yang banyak hiasan di atasnya. Kalau kalian apa makanan kesukaannya? Makasih. Kalau ibu juga suka donat coklat, apalagi donat coklat yang dibuat sama Mama Sari namanya. Tuh, toppingnya itu ya, wih lumer, enak. Apalagi sosis, guru juga suka sosis. Bakso, mie ayam, ayam goreng JFC yang ada di sana tuh, wih enak sekali. Guru suka semuanya. Biar Bu Guru sehat, semuanya ya Bu Guru suka. Makanya Bu Guru naik 8 kilo. Oke, kalian udah nyanyi. Nyanyi buatan. Hari ini kita punya lagu baru. Nyanyi hahaha ya. Nah, selain makanan kesukaan nih, kalian punya pakaian kesukaan gak? Maksudnya baju yang paling kalian suka. Kalau Bu Guru suka yang ini nih. Ada motenya nih. Bling-bling. Makanan kesukaanku. Kue, pizza, donat, buah-buahan, pisang, donat, nasi. Banyak deh. Nasi, tempe, kuah, sama yang lain-lainnya. Hai Widya, kamu sama kok sama ibu, tapi kok kamu tegang banget Widya. Bu Guru, saya suka baju dress. Aku sukanya baju roll, tapi masih dicuci. Ih, kalau gitu Okta sama dong kayak ibu, suka pakai dress. Tapi Okta biasanya dressnya dipakai kemana aja? Oh, baju lol itu ya. Sama kayak anaknya Bu Guru juga suka baju kayak gitu. Lucu sekali soalnya. Ini baju yang katanya suka Hello Kitty, sama Hello Kitty. Oh, yang itu. Wih, bagus sekali. Itu bajunya pasti warna hitam ya? Kok terus sama ya? Ibu juga suka pakai di rumah dan suka pakai jalan-jalan. Apalagi kalau tidur, enak sekali pakai dress. Apakah ini warna biru? Pink, Bu. Yang mana? Ini. Sebuah. Teman-teman, ini warna apa? Yang mana, Dek? Yang? Tunjuk nih. Ini warna apa? Ditebak ya, Dek. Ditebak ya. Ke warna pink dan juga warna pelangi. Guru, ini di rumah saya ada juga kupingnya warna hitam dan juga sirahnya warna hitam dan juga tangannya warna kuning sama bajunya warna warni sama batisnya warna pink. Teman, Banu suka baju warna biru, isinya nama Kapten Amerika. Celana Banu warna hitam, terus isi kantong, terus
Warna punya topi Spiderman, terus punya masker warna biru. Dadah, teman-teman. Ya, saya akan menceritakan makanan dan minuman kesukaan saya. Satu. Terang bulan. Rasa coklat. Dua. Minuman. Susu. Rasa. Vanila. Terima kasih kakak. Teman-teman, aku nama saya Kotokunanti. Aku suka baju warna kuning. Dan aku suka celana merah muda. Dadah, Bu Guru. Ya, saya akan menceritakan bagian tubuh. Satu. Kepala. Head. Badan. Is body. Kaki. Is leg. Kepala. Is head. Is head. Badan. Is body. Kaki. Is leg. Terima kasih kakak. Sasastu, nama saya Putu Kenu. Saya suka pakai baju warna biru. Pakai celana warna abu-abu. Pakai topi warna putih. Saya suka main sepeda. Sama suka makan ayam goreng sama sayur. Sama minum susu coklat. Kakak, saya mau menceritakan makanan kesukaan saya dan minuman. Makanan kesukaan saya Lalu coklat. Minuman Coca-Cola. Terima kasih kakak. Saya selamat malam kakak. Saya mau cerita bagian tubuh. Atau body head. Kepala head. Badan body. Kaki leg head. Sekian cerita bagian dari tubuh saya. Terima kasih kakak. Selamat malam kakak. Maafkan saya kak. Saya selalu lambat ya tugas. Terima kasih kakak. Selamat malam kakak. Saya Nanti akan menceritakan baju baju Spiderman. Warna hitam. Celana warna hitam. Topi warna kuning. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki.
rambut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, Saya mau menceritakan warna kesukaan saya. Warna baju saya, kesukaan saya biru. Saya pakai celana warna-warni. Tapi kesukaan saya warnanya biru. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih kakak. Dadah. Ayo, ngapain Raji? Aku makan jajak tuh. Ya deh. Aku mau makan jajak. Ya deh. Roku. Ini ibu sih. Ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Apakah kalian sudah ambil kertas kerjanya? Makan dan sarapan. Bu guru belum sarapan. Apakah kamu sudah sarapan, sayang? Ini sarapannya Bu guru. Nah, hari ini Bu guru mau memperlihatkan mainan kesukaan Bu guru, yaitu Lego. Nah, kenapa Bu guru suka Lego? Karena Lego-Lego ini bisa dibuat apa saja. Bisa jadi bangunan, bisa jadi hewan, bisa jadi apa lagi ya? Bisa jadi terowongan. Ini Legonya Bu Guru, sama ini. Ini pasirnya Widya. Mana? Ada yang biru sama ada yang biru. Yang biru mana? Coba liatin sama teman-teman sama Bu Guru. Nah, yang pink mana? Coba ambil pakai tangan. Itu Bu Guru, itu. Itu bisa dicetak? Guru, lucu kan? Wah, berarti pasirnya itu bisa dibuat apa saja ya? Sama dong kayak legonya Bu Guru. Guru juga bisa buat jerapah dari legonya itu. Lihat tuh.